Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan vlogger Balikpapan. Yo yo yo. Kembali lagi bersama saya di channel vlogger Balikpapan. Jadi hari ini merupakan hari H+2 Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, di mana warga masyarakat Kota Balikpapan masih sibuk, masih ramai untuk bersilaturahmi kepada handai tolan, keluarga, kerabat maupun teman-temannya, seperti juga saya bersilaturahmi dengan para tetangga dan para kawan-kawan sejawat dan kawan sepekerjaan. Jadi pada siang hari ini rencananya saya akan ke salah satu destinasi wisata, yaitu Pantai Manggar Segara Sari. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kawan saya Januar, salah satu wartawan juga media online kotaku.co.id, ya ini anaknya nih, perlengkapannya lengkap sudah ya, perlengkapannya itu pakai tas National Geographic modelnya ini. Jadi kita akan melihat bagaimana kondisi di Pantai Manggar Segara Sari. Yuk simak selengkapnya di video channel vlog Balikpapan ya. Ikuti terus kunjungan kami di Pantai Manggar. Yo. Jadi kami sudah sampai di kawasan Sepinggan. Kami terjebak kemacetan yang cukup panjang dari Lanut Domber Balikpapan sampai ke arah Pantai Manggar. Kemacetan ini diakibatkan karena banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 hendak menuju ke lokasi Pantai Manggar. Selain itu juga para masyarakat Kota Balikpapan juga melakukan kegiatan silaturahmi halal bihalal kepada para saudara-saudaranya. Ini merupakan kawasan Jalan Mula Warman yang menghubungkan antara Balikpapan Selatan menuju Balikpapan Timur. Jalan Mula Warman merupakan jalan utama tanpa adanya jalan alternatif sebagai pemecah kemacetan.
Tentu hal ini menjadi hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah Kota Balikpapan agar kemacetan-kemacetan setiap ada kegiatan peringatan hari besar tidak terjadi kemacetan. Lokasi Pantai Manggar berada di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur. Untuk jarak dari pusat kota sejauh 22 km menuju Pantai Manggar, sedangkan dari Bandara Sepinggan Balikpapan sekira 9 km. Di sepanjang jalan menuju kawasan Pantai Manggar Segarasari, para pengunjung disuguhi dengan pemandangan alam yang asri. Di sisi kiri dan kanan banyak pertanian warga setempat. Selain itu juga rindang pepohonan sehingga tampak asri dan teduh. Untuk harga tiket masuk ke lokasi wisata Pantai Manggar Segarasari dibanderol dengan harga Rp10.000 untuk anak-anak dan Rp15.000 untuk dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Saat ini saya sedang berada di lokasi Pantai Manggar Segarasari, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Bisa dilihat di belakang saya, ya, bisa dilihat tuh banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu liburan untuk bersama keluarga berlibur di salah satu destinasi wisata Pantai Manggar Balikpapan. Bukan hanya pengunjung Balikpapan saja ya yang berkunjung di pantai ini, namun ada sebagian warga dari luar Balikpapan seperti Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang, Sangatta, bahkan sampai luar wilayah Kalimantan Timur seperti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada juga yang sampai berkunjung ke destinasi Pantai Manggar Segarasari. Selanjutnya, untuk perayaan H+2 Idul Fitri 1443 Hijriah, pengunjung Pantai Manggar Segarasari di Balikpapan ini mencapai 5.000 sampai 6.000 pengunjung. Artinya terjadi peningkatan dibanding pada hari H+1 Lebaran. Itu hanya mencapai 2.000 sampai 3.000 pengunjung. Untuk diketahui juga kepada para kawan semuanya, bahwasanya untuk Balikpapan masih menerapkan PPKM level 3, sehingga ada pembatasan-pembatasan di mana waktu buka Pantai Manggar Segarasari ini dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 18.00 WITA. Sehingga ketika masyarakat yang hendak menginap itu dipastikan tidak diperbolehkan, padahal di objek wisata ini juga disediakan seperti penginapan-penginapan ada di sini, namun untuk saat ini tidak diperbolehkan. Untuk itu, bagi para kawan-kawan semuanya, jangan lupa berkunjung di Balikpapan di objek wisata Pantai Manggar Segarasari. Pantai Manggar Segarasari memiliki karakteristik
yang berbeda dengan pantai-pantai di Pulau Jawa dan Bali. Perbedaan yang paling mencolok adalah keberadaan pohon cemara di sepanjang pesisir. Pantai Manggar memiliki luas kawasan 13.000 meter persegi, berada di jalur Selat Makassar. Pantai Manggar memiliki lebar sekira 50 meter saat surut. Hal ini merupakan salah satu daya tarik yang unik dan jarang dimiliki pantai Indonesia. Lebar pantai dapat dimanfaatkan sebagai zona aktivitas berbasis outdoor recreation dengan karakteristik aktif, ekspansif, aktif. Komposisi Pantai Manggar Segarasari memiliki pasir yang halus dengan warna putih kecoklat-coklatan dan ombak sedang sehingga berpotensi sebagai kegiatan wisata air. Karakteristik Pantai Manggar Segarasari ideal dikembangkan sebagai kawasan wisata. Hal ini karena luas wilayah belakang pantai dengan kontur landai. Kondisi ini berpotensi dilakukan pengembangan sarana dan prasarana wisata. Untuk aksesibilitasi, secara umum akses jalan menuju Pantai Manggar Segarasari cukup baik. Kawasan wisata ini bisa dijangkau dengan alat transportasi apapun. Masih ramai. Para pengunjung sudah mulai berkemas-kemas untuk meninggalkan lokasi. Jadi keluarnya dari Pantai Manggar, kita keluar ke Jalan Dandito 2. Pintu ini menjadi salah satu pintu pemecah daripada kemacetan ketika para pengunjung memasuki wilayah Pantai Manggar. Jadi tetap pintu masuk, pintu keluarnya lewat sini. Jadi ini jalan alternatif. Kalau dulu ya itu pintu masuknya, yaitu dijadikan jalan keluar juga. Sekarang sudah dipisah antara pintu masuk dan pintu keluar. Dan kami pun kembali terjebak kemacetan di kawasan Jalan Mula Warman sepulang dari Pantai Manggar Segarasari. Ini merupakan pemandangan yang kerap terjadi ketika hari sudah mulai sore karena kawasan Pantai Manggar Segarasari juga sudah ditutup oleh petugas dari UPTD Pantai Manggar. Kemacetan ini tampak terjadi di kawasan persimpangan jalan tol Manggar Balikpapan Timur. Sekian dan terima kasih kepada para kawan vlogger Balikpapan semuanya. Semoga tontonan ini dapat menjadi tuntunan dan menjadi bahan referensi buat kawan-kawan sekalian untuk bisa berkunjung ke Kota Balikpapan, menikmati destinasi wisata Pantai Manggar Balikpapan Timur. Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, dan share. Semoga Anda terhibur dan terus stay tune
melihat channel vlogger Balikpapan di video-video selanjutnya. Terima kasih dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.